تسكن شو شو بدك تعمل هني؟ إذا كان بدك تعمل هذا تمبري تمبري الأسواق وقصة يعني سبعة سبعة نبيها من تكن نايت فيها خصوصا سنة سكان مقام إذا كان بدك تعمل تري مقام جاء من بسطلو كمبين بالقوات berhubung dengan kes-kes di kawasan pemberi rasuah khususnya kepada pegawai kerajaan. Kita sedia maklum dalam aspek pencegahan rasuah kedua-dua pihak bersalah, pemberi, penerima. Jika tidak ada yang memberi, tentunya tidak ada penerima. Jelaskan. Sebab itu dalam sejak kempen yang diadakan bagi mendidik masyarakat, bagi juga kerjasama bersama dengan agensi pengurusan pemerintah khususnya mereka telah melihatkan penghasilan dari segi kejayaan tidak akan kita. Sejak 2010 saya sebut tadi, hinggalah bulan November 2013 ada sebanyak seramai 1,135 orang ditangkap. Sejak daripada tahun 2010 hinggalah November 2013 1,135 ditangkap dan 445 ditangkap dan sambitan polisi 384 kes ataupun 86% daripada jumlah dan jumlah yang sambitan ini memperlihatkan juga dari segi peningkatan tentang sambitan sebuah jumlah. Cuma yang saya sebutkan juga sebelum ini tanggapan yang dibuat terhadap pemberi rasuah terdiri daripada warga asing. Kita lihat ada trend daripada warga asing yang datang ke Malaysia untuk bekerja sama ada kalau warga asing itu bekerja secara sah dengan dokumen perjalanan yang sah ataupun mereka yang dapati sebagai pendatang asing tanpa izin. Oleh kerana itu, nampak dari segi trend dan nampak dari segi tanggapan terhadap mereka warga asing yang telah cuba merasuah agensi pengurusan undang-undang Malaysia. Kalau melalui tambah misalnya ataupun tidak apa juga pendekatan ataupun apa juga kesalahan yang dilakukan tindakan telah diambil kepada mereka di mana agensi-agensi penguasa khususnya di Malaysia ini atau pemerintahan di Malaysia telah melaporkan kepada SPRM pemberian-pemberian rasuah oleh mereka dan tindakan telah diambil sebanyak daripada 2010 hingga November 2013 seramai 360 orang warga asing telah ditangkap kerana memberi rasuah. Dan ini merupakan 34% daripada jumlah tangkapan terhadap pemberi rasuah mulai 2010 hinggalah pada November 2017. Kalau tanya tentang angka jumlah wang rasuah yang diberikan dalam keseluruhan kes pemberi rasuah ini, kita ada dapat sekecil-kecilnya daripada jumlah RM5 kepada RM700,000. Nak lepas daripada kesalahan dan raya misalnya apabila pengurusan undang-undang ditawarkan rasuah ditangkap pemberi rasuah itu ada yang memberikan RM20, ada yang memberikan lebih besar lagi hinggalah kepada nak dapatkan projek ada kes yang melibatkan pembangkangan perubatan misalnya yang telah didakwa di mahkamah rasuah ditawarkan sebanyak RM700 kepada pegawai kerajaan dan tidak akan terhadir dan tanggapan dan juga pertuduhan di mahkamah dibuat. Saya nak sebutkan tentang jumlah ini. Kalau lihatkan statistik yang ada mulai tangkapan 2010, 214 orang pemberi rasuah. 2011, 343, 2012, 201 dan pada hingga November 2013, seramai 157. Mungkin nak ada tanya ganti, berkurang adalah penurunan. Saya boleh sebutkan penurunan ini kerana masyarakat telah menyedari bahawa anggota penguasa ataupun pegawai kerajaan bukan senang untuk rasuahkan. Telah ada satu budaya bahawa mereka sendiri menyadari, oh kalau diberikan tawaran rasuah, ada kemungkinan besar nanti dia akan ditangkap kerana menawar memberi rasuah. Sebab itu kita nampak trend itu telah menghasilkan kejayaan adanya pemahaman kesedaran masyarakat bahawa jangan lakukan rasuah. So how to say no to corruption itu bermula dengan pemberi rasuah itu email selepas itu kepada penerimanya dan itu kita nak tempatkan dari segi kejayaan
yang diperoleh. Kan, negara mana yang paling tinggi yang bagi respon mas asing? Kalau disebutkan dari segi perincian negara, ini tentunya kelihatan beberapa ramai yang datang yang terdampak, siapa yang datang ke Malaysia dan sebagainya. Tanpa menimbulkan bilangan secara spesifik kedudukan 1, 2, 3 itu, kalau 2010 merupakan jumlah tangkapan yang paling tinggi, iaitu 14 orang pemberi rasuah yang ditangkap daripada warga asing, daripada Bangladesh, daripada India, Indonesia, daripada Myanmar, Pakistan, Singapura, Vietnam dan negara-negara lain. Ini merupakan jumlah tangkapan yang kita ada tangkapan tadi. Saya rasa tak spesifikkan dalam statistik ada pilihan itu. So, saya tanya benci kan satu dalam kapasiti itu. Tapi kita lihat bahawa mesej yang kita dah sampaikan jelas. Jangan lakukan pemberi rasuah dan tentunya pada yang lain dan terima. Jadi mesej jelas, nampak penurunan itu. Kita datangkan kejayaan di sini kempen itu. Masyarakat sedar kalau tak alam beri, kemungkinan nanti mereka tinggal. Jadi hasil. So, apa tindakan dia mengikut seksyen? Seksyen 17B ini, sama juga macam pemberi yang terima rasuah lain, dia ada hukuman dia. Dalam kes habitat, sebenarnya hukuman dalam kes-kes ini minima RM10,000 saja. Kalau dia bagi rasuah RM5 ataupun dia bagi rasuah RM10, minima hukuman dia adalah RM10,000 dan juga dikenakan penjara lah. Tapi kalau dia bagi rasuah macam saya sebut tadi RM700,000, dia kali 5 kali ganda nilai suapan RM700,000. So itulah jumlah yang dia kena bayar sebagai penalti selain daripada penjara yang ditetapkan oleh mahkamah. Ini untuk yang maksimum penjara boleh sampai 20 tahun. Ini sama ada RM5 ataupun RM700,000 hukuman. 5 kali ganda suapan tu sama. Kalau dia ini 5 kali ganda suapan minimanya RM10,000. Kalau dia rasuah dia bagi RM5, minimal denda dia RM10,000. Tapi kalau kita sebutkan dalam undang-undang tu atau 5 kali ganda nilai suapan. Macam kes yang RM700,000 tu kali dengan 5 kali ganda. Mungkin yang lebih tinggi lah. Exactly. Macam tu. Tapi ada minima kan. Berapa yang lebih tinggi dia tu. Katakan penalti dan penjara pun tahu dia. Dalam kes pemberi rasuah ni, dia ada hukuman sampai 3 tahun penjara. Ada kes yang berlaku di Johor, 8 tahun penjara. Kes pemberi rasuah maksimum? Maksimum 20 tahun penjara. Tapi mahkamah dah sempat ada maksimum. Walaupun sejak mesej jelas sejak diperkenalkan 2009 sebenarnya tadi mana ada daripada dulu ya? Cuma tidak. Ada kempen yang kita gerakkan supaya memberikan sedar kepada masyarakat. Maka Akta dalam 2009 ini pun ada provision itu. Pemberi rasuah yang tindakan dan telah hukuman maksimum yang pernah dijalu selama 8 tahun ini. Itu tahun 2010. 414 tanggapan pemberi rasuah. Ada jumlah warga asing ditangkap. Saya sebut tadi, keseluruhan warga asing ditangkap pemberi rasuah daripada 2010 hingga November 2013 selama 390 orang. Daripada keseluruhan 1,125 orang ditangkap. 390? Ya, kebanyakan semua dah tahu. Dari November ini yang latest tiga ni atau yang terakhir dalam beberapa kes yang di Johor misalnya masih dalam penyiasatan dan juga ada yang terlanjur. Antara kesalahan yang dikenal sering berlaku, kesalahan rasuah yang selalu dibuat oleh warga asing dalam tempo kebanyakan warga asing apabila gagal memberikan dokumen sah mereka bekerja tanpa dokumen sah ataupun tanpa dokumen perjalanan sah. Itu kebanyakan yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Selain daripada kesalahan-kesalahan, termasuk juga datang ke Malaysia, lepas tu memandu jalan raya dengan laju dan apabila disaman oleh anggota pengawasan undang,
usia mereka untuk melepaskan daripada hukuman maksimal RM300 misalnya untuk kesalahan raya itu, mereka tawarkan RM20. Adakah kapan telah diambil? Ada yang tawarkan RM100 masa lalu. Dua. Kalau untuk warga asing, ialah tidaklah mungkin jumlah yang tinggi. Tapi saya rasa macam ini, mesej ini jelas. Bukan jumlah itu saja yang isunya, tetapi kejinya jenayah itu. Bayangkan orang yang tak patut menemani jalan raya. Katalah warga asing yang yang membawa kenderaan. Dia tak layak memandu kenderaan Malaysia contohnya. Dan akibat rasuah contohnya RM20. Orang nampak jumlahnya kecil. Tetapi jika dia tak layak memandu jalan raya, tak sepatutnya dia memandu. Akibatnya kemungkinan nanti berlaku tragedi-tragedi seperti yang pernah kita dengar. Saya tak boleh kaitkan kerana spesifik itu. Tetapi saya ambil contoh sekiranya itu berlaku, musibah yang besar juga. Adakah rasuah seks yang berlaku antara warga asing yang gagal menentukan? Ia rasuah mungkin rasuah seks? Saya tak spesifik itu. Tapi sebab dia mungkin satu bentuk rasuah kan? Kalau yang secara rasuah Betul, rasuah seks merupakan salah satu penawaran perkhidmatan untuk mendapatkan sesuatu. So tidak dikira masuk dalam segi yang berbentuk wang saja. Dari secara umumnya, yes, pemberian hadiah, pemberian wang, pemberian hampers, pemberian perkhidmatan seks masuk ada. Tetapi saya tidak sebut statistik itu sini. Maksudnya dalam antara yang dilakukan termasuk memberi habuan seks dalam kes melakukan warga asing dalam kes dalam banyak yang memang memberikan wang. So majority memberi wang membabitkan warga asing. Yes, apa bentuk lain lagi tu? Betul? Saya sebut tadi dia pemberian duit itu yang menjadi modal. Ada juga memberikan dalam bentuk kontan dan bentuk lah kalau kena hampers misalnya. Ataupun wilayah pembicaraan barang dia as simple as apa tau dia kadang-kadang kerana menyeludup rokok misalnya berasa diberikan rokok kepada juga as simple as that apa benda yang boleh ditawarkan dia menyeludup misalnya percun ditawarkan menggunakan contoh okay, itu juga merupakan salah satu bentuk suapan yang boleh disebut sebagai suapan. Betul, kebanyakannya yang percubaan untuk merasuah jawab awam ini berlaku didapat detect semasa operasi ke semasa dia pelbagai ya. Ada juga operasi-operasi yang bersama dengan CRM yang kita laksanakan. Ada sebenarnya memang yang awam untuk kawasan undang-undang khususnya yang menjalankan tindakan operasi mereka sendiri atau semasa mereka tugas telah ditawarkan. Mereka telah mengambil tindakan awal untuk menangkap mereka yang memberi rasuah itu, menawarkan rasuah dan telah kemukakan serahkan kepada sekarang oleh kerana isu kesalahan pada pihak kuasa undang-undang itu telah diambilkan isu tentang pemberian rasuah dikemukakan kepada sekarang. Antara agensi jabatan paling banyak dan sasaran perasuah kita jelas bahawa dalam soal agensi-agensi kerajaan khususnya kuasa undang-undang yang banyak memanfaatkan undang-undang misalnya jabatan polis, custom, immigration dan lain-lain JPJ misalnya Jabatan Pengangkutan Jalan termasuk SPAD sekarang ini Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ini merupakan antara agensi yang banyak bekerjasama dengan kita dan telah menyerahkan ataupun telah melaporkan kepada kita ada tindakan mereka yang cukup merasuah dan kita tindakan terhadap pemberi rasuah itu dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua agensi ini yang saya tak dapat sebutkan satu persatu tetapi telah memberikan kerjasama yang baik untuk mengekang dan juga menghalang tindakan-tindakan orang cuba merasuah dan lepas itu tindakan telah diambil menangkap merasuah dan telah saya sebut tadi kemuka kepada yang sebenarnya yang 390 warga asing daripada 1,135 berapa banyak yang disabit, berjaya disabit warga asing? Keseluruhan yang disabitkan 384 jadi ya, iaitu 86% daripada yang telah ditunggu seramai 445. Cuma pecahan kepada warga asing itu saya tak ada figure di sini. Tapi saya boleh sebutkan
kes-kes seperti ini boleh katakan ramai juga mereka yang mengaku salah di mahkamah. Kerana kes seperti ini memang kita nampak adanya transaksi-transaksi itu dan tindakan yang tidak dilakukan. Datuk, penurunan tangkapan warga asing daripada 2001 makin menurun kan, daripada 1997 akan disebabkan bahawa warga asing semakin takut ataupun semakin apa kesedaran daripada agensi? Saya tak kata warga asing saja tetap menurun ini. Tapi yang merupakan angka keseluruhan tangkapan itu kan 1975 sejak 2010 hingga November 2013 melibatkan semua sektor, baik warga Malaysia sendiri yang cuba merasuah pegawai kerajaan dan juga warga asing. Tapi yang paling penting saya sebut sini bahawa telah wujud satu budaya yang kondusif, iaitu mereka rasa kalau tawar rasuah ada wujud kemungkinan mereka ditangkap. Betul, kita nampak tren penurunan itu berlaku. Jadi maknanya kempen kita telah berjaya bagi mengurangkan, bagi memastikan mereka yang cuba nak rasuah ini telah timbul satu persoalan besar. Kalau rasuah mungkin dapat apa yang mereka nak ataupun mungkin kemungkinan besar mereka akan ditangkap. That's the real message yang kita sampaikan. Yang okay. Saya nak saya RM5 kalau yang serendah RM5 rasuah tu. Itu untuk kes apa tu? Contoh. Ya ada dalam kes-kes rasuah yang kecil ni. Mereka tak dapat berikan dokumen perjalanan mereka pada masa itu. Sebab syarat mereka memang sentiasa mereka kena bawa. Tetapi oleh mereka gagal untuk menunjukkan dokumen itu, tu sudah bagi rasuah. As simple as RM5. Tetapi yang saya tunjuk ini bukan jumlah. It's not the amount that counts, but the heinous of the crime. Continue denial. Okay. Ini mention sini yang termasuk yang penerima juga, yang antara yang Malaysia. Ya, Malaysia. Yang tak. Yang itu semua pemberi. Oh, ini semua pemberi. Semua pemberi. Jadi fokus saya sebut awal tadi, pemberi dan semua. Right? Tentang pemberi itu kalau tak pemberi, Puan Rawa dia tak tahu. Lepas itu, Bukan makan lah, dia satu je. Bukan, saya jelaskan sekali ya. Okey, penting kemas. Saya jelaskan sekali. Kalau rasuah dia jumlah RM5, bukan membekalikan suapan, tetapi minimal RM10. Tetapi kalau jumlahnya lebih daripada RM10,000, kalau RM700,000, dia kalikan dia RM5. Tapi even kalau misalnya kita katakan RM5,000, RM5,000 mungkin jumlah minimal orang RM10,000 tidak. RM5,000 yang ditawarkan, 5 kali ganda, dikena banyak RM25,000 jumlah. Okey? Minimum? Ini hukuman penjara atau mandatory? Sejak daripada tahun 2009, tidak di mandatory. Kalau dulu, tahun 1997 ada 14 hari penjara. Tapi since 2009, berpulang pada mahkamah ditetapkan hukuman. Tapi hukuman penjara boleh sampai 20 tahun? Maksimal 20 tahun. Saya sebut tadi, ada pemberi rasuah yang sampai ke 8 tahun penjara. Ya. Jadi ini hukuman denda dengan penjara kedua-duanya dikenakan boleh, atau dikenakan? Boleh dua-dua sekali. Ha. Kebanyakan yang dua-dua sekali. Kalau tidak, ada yang sampai 3 bulan penjara dan denda minimal RM10,000. Kebanyakan yang dua-dua sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.